Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim FIFA Justisia, perwakilan dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai tim pro dengan mosi hubungan antara dokter dengan perusahaan farmasi adalah perbuatan korupsi. Perlu dipahami bersama, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya. Karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, kami menguraikan unsur-unsur perbuatan korupsi. Adalah yang pertama, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, serta memiliki wewenang atau kedudukan dan perbuatannya tersebut dapat merugikan perekonomian negara. Berdasarkan uraian tersebut, kami menilai bahwa kerjasama antara dokter dengan perusahaan farmasi merupakan suatu tindakan korupsi. Dokter sebagai seseorang yang diberi amanah atau ditugaskan untuk menyembuhkan orang lain, sejatinya memberikan diagnosa yang tepat dan sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Diagnosanya diyakini benar. Namun pemberian resep obat yang berlebihan menyebabkan pasien menderita masalah yang lain, yaitu biaya obat yang mahal. Hal tersebut dilakukan oleh dokter karena perusahaan farmasi mengajak para dokter untuk bekerja sama dalam hal pemberian obat, di mana pasien hanya bisa membeli obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tertentu. Insentif yang diberikan oleh perusahaan farmasi tersebut seperti fee yang diterima oleh para dokter. Tindakan korupsi tersebut jelas dapat merugikan keuangan negara karena pembelian obat yang mahal dan menggunakan bantuan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan perusahaan farmasi menaikkan harga karena harus memberikan insentif kepada dokter tersebut. Pemberian fee baik berupa fasilitas lain seperti hadiah jalan-jalan ke luar negeri, biaya dan akomodasi seminar merupakan bentuk gratifikasi yang diberikan oleh perusahaan farmasi kepada para dokter, dan itu dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Pasalnya, gratifikasi perusahaan farmasi kepada dokter, baik yang diberikan secara langsung maupun secara tidak langsung, akan mempengaruhi dokter untuk memberikan resep atau alat kesehatan ke perusahaan tertentu yang telah menjalin kerjasama dengan dokter. Dari hal itu, kami dari tim pro sepakat bahwasanya memang hubungan kerjasama antara dokter dan perusahaan farmasi adalah merupakan perbuatan korupsi.